Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya mau berbagi resep untuk bikin umpan mancing ikan tawes. Jadi mie satu, tempenya segini. Ada Royco, kasih 2 bungkus. Ini saya pakai Royco rasa ayam. Bawang putih 2. Pakai kunyit buat berwarna, cukup. Ini kalau Anda punya blender, sebetulnya lebih bagus di blender, bisa halus. Karena hari ini blender saya rusak, jadi saya pakai ini. Kita masukkan bawang. Masukkan kunyit buat pewarna. Masukkan Royco. Jadi airnya saya kasih 3 tutupnya botol ini. Saya rasa cukup karena tempenya sudah mengandung air juga, biar tidak terlalu lembek. Oke teman-teman, kayaknya sudah jadi. Nih. Jadi tidak usah terlalu lembek ya, ini kenyal-kenyal begini sudah malah bagus, ini awet. Begini, bagaimana sih cara masang umpannya? Kita ambil secukupnya, kita penyet-penyet begini, kita jadikan panjang. Nah, kita jadikan panjang dulu. Ini pancing itu kita sangkutkan dari ujung sini, satu kita sangkutkan berjejer ke sini nih teman-teman. Jadi mata pancing sudah terpasang berjejer begini, dan kita tambahi umpan lagi di tengah. Di sini kita tempel lagi. Nah, sudah begini, tinggal dibulatkan begini. Oke, kita tinggal tarik benangnya. Tinggal tarik benangnya ini. Kita kuatkan. Nah, jadi teman-teman. Oke, mata pancing sudah terpasang. Tinggal kita tes, kita buktikan di sungai. Lanjut. Gabon pak, gabon ini. Wih, lawan. Kuyuk. Alhamdulillah, babon pak. Wuyuh. Just gandos. Wuhui, terbukti mas ya. Ampuh umpannya. Noh, babon. Babon naik. Babon ini naik. Luar biasa. Mantap.
Wih, empat mata pancing nyangkut ini. Aduh. Loh bosku, luar biasa gede. Lanjut. Trek Mas Gendrong. Duh, hilo. Ayo minggir, minggir. Kena kah? Muncul kah? Kena gak deh? Kena. Apa itu? Wah, cilik mas. Salepnya kecil mas lo. Oh, masih ada keberuntungan. Ada keberuntungan. Karena masih kecil kita lepas aja, kita rilis. Oke, lanjut. Wes, strike lagi. Gede, Pak. Strike lagi, Pak. Strike dua kali. Bang kemerosol nih. Woi yo. Woi yo. Mayan bisa digoreng ki. Woi. Gede nih. Jos gandos rip. Mantap. Goreng, lanjut. Rib. Yo, minggir. Woi, anaan. Pucul, anaan pucul. Enak ya? Enak. Ayo, Ci. Masyaallah. Tiga kali dapat anaan, Mas Bro. Kita lepas lagi. Anaannya. Strek lagi, Om Gondrong. Wih, panen strek kita. Woi, yo. Walah, anaan deh. Mas Gondrong dapat anaan. Kita lepas lagi. Kecil. Dua kali ini coba tinggi. Mana kurang gede orang anak loro. Wes mandu dia. Wes lah deh. Terek lagi Pak gede. Terek lagi Mas Gondrong. Alhamdulillah. Baru ditaruh. Waduh hitungan menit aja lah itu wes. Aduh, panen goreng. Salep nih. Salep. Eh lumayan bisa digoreng. Weh lah kok mainin nih, tapi lumayan lah lumayan bisa digoreng nih. Lanjut. Mantap. Weh. Gondrong oleh. Babon. Gede loh. Woi, Mas Bro. Ini Om Gondrong. Strek. Aduh, enggak kelihatan. Strek babon. Duh. Orangnya tadi ngambil pancing sana. Mantap. Sik, saya simpen dulu. Nah, Mas Bro, ini hasilnya pancing Om Yo dan racikan umpan Om Gondrong. Ini terbukti kan? Dan 6 ekor gede-gede ini yang babon, Mas Bro. Nah, ini babonnya.